Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhi nasrafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wa al-ghafa. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat wa afiat, diberikan Allah Ta'ala rezeki yang cukup, yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit mengulas, membahas, mengurai tentang bacaan tahiyat ya. Mengapa? Karena bacaan tahiyat ini adalah termasuk perkara yang sangat penting, karena dibaca dalam sholat ya, ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan di tahiyat akhir dia termasuk daripada rukun di dalam sholat. Baik, saya akan bacakan dan nanti kita akan sedikit uraikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kitab tuntunan sholat, risalah tuntunan sholat lengkap ya. Teman-teman yang memiliki bukunya boleh disimak sekalian ya. Ini edisi revisi cetakan 2022, di halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Seperti itu. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya di lafaz at-tahiyyat. At-tahiyyat, terkadang ada yang membaca at-tahiyyatu. Seperti di madrasah-madrasah anak-anak itu kan, at-tahiyyatul. Kemudian yang benar adalah at-tahiyyatul. Kemudian dalam lafaz al-mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lafaz at-thayyibat, terkadang ada yang membaca as-salawatut thayyibatulillah. Thayyibat, thayyibat ya. Thayyibatulillah itu salah. Yang benar adalah as-salawatu thayyibatu lillah. Ya-nya di situ ada tasydidnya, bukan disukunkan. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillah. Nah, di situ lafaz ibadillah yang seharusnya pakai ain. Terkadang ada juga yang membaca ibadillah pakai hamzah, itu salah. Wa ala ibadillahis salihin. Wa ala ibadillahis salihin. Kemudian syahadatain ini terkadang ada juga yang salah. Ashhadu alla, lafaz ashhadu alla. Ada juga yang membaca ashhadu alla atau ashhadu alla, hanya dipanjangkan, itu salah. Ashhadu salah ya, karena dia shinnya yang seharusnya sukun dijadikan berharokat. Kemudian lafaz ashhadu itu berarti menghilangkan huruf ha-nya. Ya, sementara di situ lafaz yang benar adalah ashhadu alla atau ashhadu alla, hanya dipanjangkan, itu juga salah. Mengapa? Karena lafaz ashhadu hanya itu memang pendek, enggak ada mat ataupun panjang. Ashhadu alla ilaha illallah. Kemudian wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini juga ada juga yang kesalahan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang benar adalah Muhammadar. Mengapa? Karena sebelum lafaz Muhammad itu ada lafaz anna. Kalau di dalam kitab nahwu nanti ada keterangannya di sana. Mengapa lafaz Muhammadun itu dibaca Muhammadan? Karena salah satunya sebelum lafaz Muhammad itu ada lafaz anna. Jadi anna itulah yang menyebabkan lafaz Muhammadun dibaca Muhammadan. Karena kemasukan anna sehingga dibaca Muhammadan. Enggak bisa wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu salah. Yang benar adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.